lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan baca LibreOffice Calc dengan tema menu format bagian ke-6 ya. Karakter sampai clear ini, sampai clear ini satu set ya. Oke. Kita hapus dulu ya. Ya dia kata sampah ke tidak ada, kenapa ibu dusinat ya, ibu dusinat ini. Nah ini berapa ada, nah fungsinya ini tadi font style, font effect warna ya, ini garis atas, di garis di tengah huruf, garis di bawah huruf ya. Ini efeknya satu atau enam, posisinya subscribe ke atas normal atau subscribe ke bawah, scaling 100% atau spasinya berapa. Kedua ini sebenarnya itu harus ada di sini nih, di textbook, karena untuk mengatur textbook sebenarnya, tapi untuk karakter bisa, misal ya, misal font color blue. Oke, nah ini yang kita masuk ke paragraf ini tidak keluar, kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, kita harus lihat textbook. Oh mana? Kita harus nulis tadi salah. Oke. Nah kita tulis sembarangan aja. Empat baris ya, ya ada isinya. Oke, segini. Oke. Ya, baik. Oh, ini teks yang tadi ya, bilang. Saya pindah ini. Oh, sini. Oke. Sama yang ini, nah, keluarkan ini sama ini, harus select paragraf atau grupnya. Sekarang kita pindah ke sini. Nah ini ada highlighting di sini. Ya, highlighting itu apa, kita lihat si merah. Nah itu kayak background highlighting. Oke. Kita balikin dulu aja, kemudian paragraf. Nah ini ada indent spacing, kita mau main di indent aja. Nah maju, center kanan, center, justify. Ada beberapa tab yang salah ya. Oke, kita lihat aja. Nah, sini dong, dah kan. Oke. Kemudian kita akan lihat ke page style. Page style ini dipakai untuk mengatur sebelum kita print. Supaya ini 1 2 3 4 5 oke.
10. Kita mau 100 ya. Oke. Okay. Udah sih select semua ya. Oke. Okay. Kita lihat nih. Install mulai dari batas organisasi. Ini saya nggak ngerti kenapa dia nggak keluar. Mungkin beda dengan batch style-nya yang di writer ya. Ini pengaturan untuk kertas, format kertas A5 A6 ya, panjang lebarnya ini, lebar panjang ini, orientasinya mau landscape untuk portrait, ini landscape itu portrait diri imagine kanan kiri. Wah, terus pad layoutnya dari kanan ke kiri atau mirror gini atau kanan atau kiri aja. Oke, bisa lambangnya diatur mau gimana. Double alignment-nya vertikal ini ada di tengah atau horizontal center, pen center atau horizontal doang. Udah ada garisnya enggak, otak ini atau gimana aja kayak ini garisnya mau kayak gini atau gimana itu ya, warna garis, tebalan garis, posisinya gimana, itu mau sebelah atas, kiri, kanan bawah, untuk painting. Editing itu jarak antara ini sama sini sama kontennya. Simpul seperti ini sama background mau pakai warna atau image atau no header di atas di bawah sip ini yang lucu. Tek mau saya ini panel point ngapainnya itu dari bawah ke atas, bawah artinya dari sini ke sini ke sini, ini sampai 100 bawah naik lagi ke sini pun lagi. Oke, kita lihat yang kayak gini ya. Atas atas bawah ya. Kalau ini saya ganti ke yang kiri kanan, kiri kanan bawah pun ke sini bukan lagi. Ini buat ekspor ya, buat ekspor PDF ini kiri kanan. Nah, oke, kita lihat datanya ini. Atas bawah ini defaultnya ya, kiri kanan. Atas bawah baik ya. Nah, itu ya ke bawah 50 50. Oke, kanan hampir ngomong-ngomong nyampung ke 8-9-11 ini yang gak ada. Oh, 8-9-10 ya, itu ya. Kemudian pen yang itu untuk mendefinisikan batasan yang akan di-print. Ini batasannya ya, 1-7. Jadi kalau kita definite, kalau kita mau pakai print ya, lebih baik kita lihat dulu ya, kecuali belum di definisi. Kalau sudah ada ini keluar, diklik dulu biar hilang maksud saya. Kecuali kamu mau nambahin atau mau ngedit, nggak usah. Nah, fine, lihat ya.
ini kutub shift kanan ke bawah. Oke. Ini ada, ah ini sudah ada ini guys ya, sampai 7 ya. Batasannya sampai mana? Kita lihat. Nah, 49 ini enggak. 49, 55. 55 di sini yang garisnya. Coba kita besar aja biar kelihatan. Nah itu 49, 55 ini ada garisnya ya, kelihatan ya, besar lagi. Nah ini kelihatan jelas. Oke, itu by define fungsinya gitu. Kita bisa clear dulu ya, ini hilang, hilang. Oh belum hilang. Kenapa belum hilang? Saya bingung ini harusnya sudah hilang tapi sudah hilang. Nah lucu ini ngepak ini. Ini aja langsung lah, saya mau 10x10, nah 10x5. Kayaknya sudah ada defend. Nah, saya mau pin. Nah ini lihat, nah 5x10. Oke, itu yang mau di pin. Oke kan, mungkin tadi sekian ya, sekian. Saya mau nambahin sekian, masih cukup ya. Oh tadi 49 kalau nggak salah. Device kedua. Oke. Apa ini kayak ini? Lupa. Enggak. Oke. Kemudian ada edit ya. Seperti yang edit. Sini ke sini definisikan sendiri. Oke, saya mau definisikan dari sini 5 sampai 15. Misalnya yang ini tidak ada. Oke, 1 sampai 15. Nah, sebelah sini kan sama ya. Saya definisikan ulang pula. Di sini. Oke. Okay. Kita lihat di print. Ya. Nah, ayo lihat. 1 sampai 15. 5. Oke. Okay. Cocok ya. Kalau ini buat clear ya, kayak garisnya harusnya hilang, tapi yang jadi masalah itu tidak hilang. Ini yang saya bingung, tadi nggak hilang ya. Nah ini udah hilang, saya nggak ngerti kenapa udah hilang. Apakah ini harus disimpan dulu? Coba kita simpan ya. Nah di tengah ini tutup aja. Buka lagi. Masih tidur. Nah,
masih ada walaupun si ini sudah tidak ada. Lewat. Oh, kita klik ini. Ini ya sudah penuh. Artinya box. Ya, itu jelas box itu di situ tuh. Ya jalan. Nah, ini saya taruh. Ini box. Saya tidak ngerti itu namanya gimana. Tapi ya usah yang dari sini. Ya, oke. Cukup dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kirimkan email atau tulis di kolom komentar. Terima kasih.